perkiraan usia 7 bulan lebih, guys. Ini lagi musim kemarau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ketemu lagi guys dengan saya, channel Wong Deso 69. Saat ini berada di kebun, guys. Aku MCC 02. Perkiraan usia 7 bulan lebih, guys. Ini lagi musim kemarau di sini. Kita cek kondisinya masih stabil lah. Masih cukup subur meskipun musim kemarau. Sudah berapa minggu, guys, enggak hujan di sini. Kita cek aja, guys, kita jalan-jalan bagaimana kondisinya. Kalau untuk pertumbuhannya bagus, guys. Cukup stabil lah. Ada yang mungkin enggak sama pertumbuhannya lantaran mungkin tanahnya enggak bagus. Mungkin di sela-sela kelapa ini mungkin kan. Makanya proses pertumbuhannya enggak bagus. Sebenarnya kalau tempatnya agak menyat, ada banyak kelapanya, mungkin lebih besar, guys, pertumbuhannya lebih bagus dia. Lantaran banyak kelapanya mungkin pertumbuhannya kurang bagus sih. Terus pertumbuhannya masih muncul daun muda meskipun musim kemarau panjang, guys. Boleh lah. Ini sebenarnya mau sapu pupuk, guys, ini. Cuma lantaran panas nggak jadi. Cuma ada pupuk nanti malah mati. Rencana mau sakocor aja. Dia kalau musim panas dikocor tak masalah. Jangan dipupuk tabur, aduh, nanti takutnya mati. Nah, ini meskipun musim panas, guys, tetap aja muncul tulas-tulas mudanya. Tapi nggak stabil ya ini. Pupuknya gosong dia, terlalu panas. Kita cek lagi. Terus pertumbuhannya bagus, guys, sebenarnya. Kurang lebih 7 bulanan lah. Sudah ada yang berbunga sebenarnya. Ini jenis MCC 02. Ada sebelah sana yang S1 tapi pertumbuhannya kurang bagus sih. Bagus sih untuk pertumbuhannya. Kita jalan-jalan. Sebenarnya ini kalau masih begini kita harus rutin, guys, pemupukannya. Sebenarnya 1 bulan 1 kali. Antaran berapa ini sudah tidak ada hujan, makanya belum saya pupuk. Ini jangan sama kocer kalau ada waktu. Ada juga yang layu, guys, agak layu ini. Tapi ya kalau pagi bagus lagi dia, kalau pagi kan berembun di sini. Kemarin sempat hujan tapi tidak, mungkin tidak lama hujannya, mungkin kurang ini. Kurang air itu masih banyak pelindungnya, guys. Kalau kurang pelindung, aduh, pasti kering ini. Ini kemarin saya tanam kurang lebih 400 pohon, guys. Yang untuk S1 100 lebih. Ini yang belum lama saya tanam. Kita jalan-jalan. Pertumbuhannya tidak sama, guys. Mungkin dia tanahnya beda. Kalau ini yang baru saya tanam ini. Mungkin tanahnya beda makanya pertumbuhannya agak lain dia. Ini bagus pertumbuhannya. Ini. Tuh, guys. Sebenarnya bagus sih. Untuk usia 7 bulan begini. Apalagi dia di sela-sela kelapa begini. Dia kalau di tempatnya lebih terang lagi lebih cepat dia. Kan dia cabangnya lebih banyak kalau di tempat yang lebih terang dia. Kalau banyak pelindungnya mungkin begini dia sudah. Ini agak bagus sudah. MCC 02. Mantap. Ini kemarin habis saya pruning, guys. Ini. Dia kalau tidak dipruning tidak bercabang dia. Ini belum saya pruning. Tuh.
Dia harus di pruning ya sih, biar nanti muncul tunas mudanya. Kita paksa muncul tunas mudanya. Ini kayaknya udah stabil proses pertumbuhannya, tapi muncul bunganya guys. Aduh ini, nanti kita kasih lah guys. Kalau ada menterinya kasih biar aja dulu itu bunganya. Kelihatan nggak bagus. Nah itu dia ini guys. Ini bunganya. Kita cek ke pohon yang lain. Ada yang besar ini. Ini masih bagus sih proses pertumbuhannya. Masih muncul tunas-tunas mudanya. Ini. Sudah. Mungkin tanahnya bagus ini, makanya proses pertumbuhannya bagus ya. Sebab kalau 7 bulan itu kalau proses pertumbuhannya sebenarnya lebih besar lagi guys. Itulah tanda mungkin tanahnya tidak bagus. Kemarin sempat ditanam nilam, makanya bagus tanahnya. pH-nya kurang mungkin. Ini mungkin yang masih bagus tanahnya sampai sini. Makanya proses pertumbuhannya bagus dia. Mantap. Ini yang MCC02 kisah ini. Yang sapal sini MCC02. Kita cek yang Sulawesi 1 guys, sebelah sana. Di sela-sela kelapa. Kelapa, ada cingkeh, ada durian. Pokoknya lengkap di sini. Ini belum lama saat tanamnya. Mungkin nantan di bawah pohon kelapa, makanya agak lama pertumbuhannya. Baru musim kemarau guys. Nah, ini yang Sulawesi 1 guys, cek kondisinya. Bagus sih. Ini yang S1. Ini kan tekan usianya 5 bulan lebih guys ini. Bagus sih. Biar musim panas tapi dia tahan kayak lebih tahan ini terhadap cuaca ekstrim guys. Daunnya besar-besar ini. Lain dia. Sulawesi 1 bantuan kemarin guys. Sayang kalau ditanam. Meskipun buahnya kecil, tetap kita tanam, yang penting buahnya banyak. Dengan perawatannya guys. 5 bulanan. Kemarin lambat saya tanam ini. Durian. Saya kemarin S1 cuma mau mati. Saya sulam dengan MCC02. Tapi masih hidup dia. Malah tumbuhnya bagus dia, subur. Kayaknya kemarin sempat saya pupuk. Makanya dia lebih subur ini. Nanti kita kasih begini semua guys kalau ada waktu. Belum ada waktu makanya. Sulawesi 1. Mumpung musim panas kita sempat guys. Nanti kalau musim hujan pastinya lama lagi hujan di sini guys. Bagus dia. Ya guys, Sulawesi 1. Masih kecil guys, udah buah ini. Kacau ini guys ya. Sudah belajar buah guys. Nanti kita cek bagaimana model buahnya. Kasih biar aja. Cuma satu pohon yang sudah buah ini. Yang Sulawesi satunya. Kita cek-cek pertumbuhannya. Mantap nih. Meskipun dia muncul tunas mudanya dia. Ini kurang bagus proses pertumbuhannya. Kita ganti dengan MCC02 guys. Belum lama saya tanam. Hanya musim panas. Atau mati atau hidup nanti. Ini Sulawesi 1. Kalau untuk pertumbuhannya lebih cepat MCC02 guys. Ini MCC02 sulaman. Ini lagi sulaman MCC02. Ini Sulawesi 1. Bagus sih. Kita kasih hilang nih guys. Bagus sih pertumbuhannya. Target 5 bulan lagi berbuah nih guys. Seolah berbuah 5 bulan lagi. Masih sempat. Ini udah mati guys. Kering. Ada jengkol juga guys. Kita juga bibit jengkol nanti kalau kita tanam.
kita kasih full pokoknya kebun ini. Ini agak lama di proses pertumbuhannya. Kalau udah dipupuk terus, kita mau pupuk tapi musim panas. Ini cuma kita andalkan dengan pupuk daun aja guys. Setiap saat 2 mingguan kita semprot. Setiap 14 hari kita semprot ini. Kena hama ini guys. Ini hama ini. Kita harus potong guys. Udah bawa gunting tadi. Saja nanti kita potong kalau ada waktu guys. Ini ada hamanya guys, makanya kita potong ini, nanti lebih muncul lagi tunas mudanya. Lupa nama gunting tadi, ada di motor sana guys, kena penyakit nih. Tapi sudah apa, bagus sih pertumbuhannya kalau dipalas. Ini enggak bagus, kita sulam dengan MCC02. Kemarin agak lambat guys proses penyemprotannya. Ini jadi kalau coklat taku itu guys, kalau dia bertunas muda kita kontrol terus guys. Ini kemarin lambat saya cek ternyata banyak ulatnya, makanya lubang-lubang begini, lubang dia. Nah, lambat kemarin semprot. Kalau untuk obatnya lihat di video saya sebelumnya guys, sudah lengkap di situ. Pokoknya cara perawatannya. Kalau begini benar disemprot berapa hari enggak apa-apa guys. Kan dia enggak muncul daun mudanya. Kalau daun muda itu tuh lebih rentan terhadap hama guys. Bagus pertumbuhannya. Target ini 5 bulanan berbuah guys ini. Jenis Sulawesi 1 2 macam. Rencana mau tanam S2 tapi masih musim hujan guys. Sebelah sana kita mau tanam S2. Ini kombinasi Sulawesi 1 dan sana yang paling ujung sana. 1-2. 1-2 itu Sulawesi 1 guys. Ya, sebelah sana itu MCC02 semua. Nanti kita campur dengan Sulawesi 2 atau S2. Biar buahnya tidak menonton. Musim kumis, aduh musim panas. Kemarin tidak sempat saya palas guys, makanya saya semprot aja. Waktu tidak memadai. Nanti sudah agak tinggi lagi kita palas lagi. Sebelah sana sudah agak tinggi guys. Ini guys tidak sehat ini. Ini bawa gunting tadi itu. Kita potong. Meskipun musim kemarau guys, tetap muncul tunas mudanya. Mantap. Memang kalau pertumbuhan sih tidak sama sih. Ada yang bagus pertumbuhan, ada yang tidak bagus. Mantap. Ini kemarin sebenarnya di tanah kakao juga guys, lantaran sudah agak tua makanya dipotong, ditebang semua. Ini masih ada sisa satu pohon guys, tapi buahnya banyak sebenarnya. Tuh, satu pohon. Nggak tahu ini Sulawesi 2 kayaknya. Nah, full buahnya. Mantap ya. Satu pohon yang sini. Yang kakao lokal sebelah sana guys. Mantap. Kita jalan terus. Kayaknya cukup sekian guys ya, untuk memperlihatkan kebun kakao saya guys, MCC02 dan Sulawesi 1 guys.
meskipun musim kemarau tetap tumbuh subur guys. Dan jangan lupa guys untuk like, komen, dan subscribe ini guys, supaya video ini tetap berkembang guys, dan selalu memberikan video tentang petani kaku guys. Mantap, salam petani.